Shedaralun didirikan tahun 2011 Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin atau BKPBM Aceh merupakan turunan dari kantornya di Jakarta. Seperti halnya di Jakarta, BKPBM Aceh membantu memfasilitasi beragam pelatihan untuk guru serta memberikan pendidikan bahasa Mandarin bagi pelajar maupun masyarakat Aceh sebelum menempuh pendidikan ke Cina. Dipimpin oleh Rani Usman sebagai direktur, BKPBM Aceh kini sudah menjalin kerjasama dengan sejumlah universitas. UIN Araniri Banda Aceh, Huangzhong University Science and Technology Hubei, Nanchang University of China, serta Nanjing University of China rutin mengirimkan wakilnya ke China. Ni hao ni men, wo si lao si, wo Rani. Jadi saya merupakan seorang guru bahasa Mandarin sebelumnya, kemudian mengirimkan beberapa orang ke Cina untuk belajar bahasa Mandarin melalui Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin Aceh. Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin Aceh merupakan suatu media untuk mempromosikan anak-anak Aceh untuk pergi ke luar negeri dalam rangka menuntut ilmu, terutama pendidikan dan budaya. Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin ini sudah mempunyai koneksi dan relasi baik dengan universitas yang ada di Cina maupun yang ada di Aceh, serta dengan Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin Jakarta dan dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta. Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin Aceh ini telah juga mengirimkan anak-anak Aceh untuk belajar di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Medan, Universitas Al-Azhar Jakarta, dan ke universitas yang terbesar di China. Yang ingin mendapatkan beasiswa, Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin ini menjadi jembatan untuk bisa ke luar negeri. Kami mampu memberi rekomendasi kepada anak-anak yang mana dan memilih universitas yang mana ke Tiongkok. Oleh karena itu, sebelum berangkat ke sana, anak-anak diberi bekal, terutama dalam bahasa, serta memilih universitas, memilih jurusan, dan memilih latar belakang yang cocok dengan budaya kita dengan budaya di sana di Tiongkok. Oleh karena itu, diharapkan kepada anak-anak yang ingin mencari ilmu pengetahuan di Asia Timur, Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin inilah salah satu modal awal menjadi kita akan berangkat ke Tiongkok. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi BKPBM Aceh di Jalan Tengku Gleinim, Lorong Menasah Meriah, Tungkup, Darussalam, Banda Aceh.